Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal baru daripada brand Alcott, iaitu Alcott Zagato Team. So Alcott adalah brand daripada China, dan untuk keluarga ataupun model dalam grup Zagato ni ada banyak version. Ada Zagato Light, Zagato Silhouette dan sekarang ada Zagato Team. So nanti kita akan tengok apakah perbezaan antara model-model ini. Sekarang aku berada di kedai Modern Cyclery Studio di Senawang. Macam biasa, jika korang datang kedai ini, korang sebut nama channel aku iaitu TV Kacak, korang akan dapat free gift sementara stok masih ada. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia Alcott Zagato Team bagi model tahun 2022 yang baru. Dari segi overall design memang sama je macam Zagato yang lain. Geometry frame adalah aerobike sesuai untuk kelajuan dan design dia masih menarik dan juga cantik. Beza utama dekat sini adalah dia punya colour. So colour Zagato Team yang ni adalah glossy emerald green dan ada satu lagi colour iaitu matte black. Material frame sama iaitu carbon T800. Di bahagian body frame, kita boleh dapat lihat colour dia glossy emerald ini memang cantik. Memang teranglah. Ada tulisan Alcott berwarna glossy silver dan kita boleh rasa dia punya texture tu. So memang nice juga. Dan macam biasa di sini Zagato unique design membolehkan wheelset masuk ke dalam frame sedikit. Design down tube sama, dia flat dekat atas dan bersegi di tepi dan kemudian flat sedikit di bawah. Dari segi sizing just nice, tak besar tak slim sangat. Di bahagian head tube kemas clean look, smooth saja. Dia punya molded carbon dan ada tulisan nama Alcott di depan, glossy silver. Di bahagian atas top tube macam biasa unique design berbentuk segitiga di sini. Top tube design dia straight horizontal ke belakang, design flat dan curve shape ke dalam. Sizing slim juga. Dari pandangan atas, lebar di depan dan mengecil sedikit hingga ke belakang, ada tulisan nama Zagato glossy silver. Boleh rasa texture dia. Di sini cover getah, slot screw untuk membolehkan korang adjust ketinggian seat post. Basikal ini menggunakan konsep drop seat stay design, so ada jarak sikit di sini membuatkan rear triangle shape di belakang lebih kecil untuk lebih comfort. Dan di seat tube ada curve shape design membolehkan wheelset masuk ke dalam frame sedikit, membuatkan wheelbase lebih pendek. Design seat stay hampir berbentuk bulat, design dia straight saja hingga ke bawah dan ada tulisan Optimized Control Technology warna hitam, tak berapa jelas sangat. Di bahagian chest stay, design dia straight sahaja ke depan dan ada lebar sedikit berdekatan dengan bottom bracket. Dari pandangan atas baru kita lihat design dia sebenarnya curve shape design dan sizing just nice. Di sini bila terkena cahaya, korang boleh nampak dia macam bertukar colour kepada warna purple sedikit. Seat tube macam biasa, aero shape design. Di sini ada size frame, size platform 4, size chart boleh refer kedai. Ada eyelet untuk tempat botol cage dan juga di atas down tube. Untuk fork, materialnya sama, carbon T800 dan design dia memang unik dan menarik bersegi. Design lebar di atas dan semakin mengecil hingga ke bawah. Dan di sini kita lihat ada tulisan fat carbon warna hitam kurang jelas. Dari segi sizing, memang paling slim untuk aerodynamic. Untuk groove set, di sinilah perbezaan utama Zagato Team dengan Zagato yang lain, iaitu dipasangkan dengan full Shimano Altegra Mechanical R8000 2x11 speed. Crankset Shimano Altegra Compact 50-34 teeth FD dari Shimano Altegra. Chain dari KMC X11 RD Shimano Altegra GS dan kaset dari Shimano Altegra juga 11 hingga 30 teeth.
dah okey juga untuk climbing, tapi korang boleh upgrade ke 34 teeth. Untuk braking, single mount rim caliper brake dari Shimano Altegra juga. Di sini dia punya locking mechanism, pusing arah jam untuk longgarkan brake pads baru keluarkan tayar. Jangan lupa lock semula. Gear shifter Shimano Altegra juga, dan untuk braking, tarik lever di sini. Untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever depan dan tolak lever belakang untuk turun gear kepada gear berat. Di bahagian kokpit, handlebar dan stem sama, dua-dua dari brand Kutu, cumanya stem daripada bahan alloy, handlebar dari carbon. Design handlebar pun nice, hampir kepada Aeroflat design di sini. Size handlebar 410mm, size stem panjang dia 100mm. Seat post sama daripada brand Kutu juga, aero shape design, material carbon. Saddle pula dari brand Physic, model Antares, design nice. Panjangnya dalam 270mm, lebar 150mm. Padding dia pula rasa firm, keras. Untuk wheelset pula dipasangkan dengan Kutu Carbon Wheelset 50mm profile. Tayar dari IRC JT Plus 725C dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pam dengan betul. Juga telah diberikan quick release skewer dari Novatec untuk mudah cabut dan pasang tayar. Hub juga dari Novatec. Bottom bracket yang digunakan adalah Pressfit BB68. Special juga untuk Zagato Team telah diberikan dengan clipless pedal. Untuk cable routing, internal cabling, kabel dari jack wire, kabel dari depan masuk di tepi top tube dan juga down tube. Kabel keluar di atas chainstay untuk ke RD dan di bawah top tube untuk ke brake belakang. Untuk saiz basikal ini, beratnya adalah 8.38kg dan harga yang dijual adalah RM7,103. Harga memang naik compare dengan model sebelum ini. Table comparison dengan Zagato yang lain adalah seperti berikut. Okay guys, itulah saja sedikit kuasa aku pada video kali ini untuk Alcott Zagato Team. Untuk model ni, bagi aku, kalau korang beli memang dah tak perlu upgrade apa-apa dah. Group set pun dah full Shimano Altegra, memang dah terbaik, dan wheelset pun dah wheelset carbon. Alright, jika korang pengguna Alcott Zagato, sila komen dan share pengalaman korang. Macam biasa, jika ada sebarang soalan atau cadangan pun sama, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya!